Ya, pemirsa, lembaga wakaf Salman beserta donatur atau wakif air bersih menyerahkan bantuan berupa mesin air minum untuk Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Mesin air siap minum dengan nama RO Auto Reserve Osmosis tersebut memiliki teknologi modern yang mampu memfiltrasi air secara otomatis sehingga air yang telah diolah dapat langsung diminum. Guna memberi kemudahan bagi para jemaah di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Lembaga Wakaf Salman menyerahkan bantuan mesin air minum reverse osmosis. Penyerahan mesin air minum tersebut diterima langsung oleh DKM Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Para jemaah masjid pun langsung mencoba mesin tersebut. Air yang sudah difiltrasi tersebut langsung dapat diminum. Mesin reverse osmosis yang didonasikan merupakan mesin filtrasi air yang sumber airnya bisa berasal dari manapun. Air yang dimasukkan kemudian diolah dengan teknologi modern sehingga siapapun bisa langsung meminumnya. Air yang diminum pun bersih dan sehat serta aman untuk dikonsumsi. Donasi tersebut disambut baik oleh DKM Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Pihaknya menyebut jika donasi tersebut sangat tepat sasaran karena banyak jemaah yang akan terbantu untuk memudahkan mendapatkan air minum. Bisa mengambil air minum secara gratis. Kapasitas daripada air minum ini sehari ada 100 liter satu hari. Lumayan kalau misalkan untuk tumbler atau misalkan cup gitu ya, bisa cukup banyak orang. Nah ini tidak hanya di sini saja, tadi juga dari Pak Haji Komar ya, menyatakan ternyata kebutuhannya juga banyak, tidak satu gitu ya, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lagi. Tentunya filter air di sini akan sangat berguna dan tim Wakaf Salman ITB memberikannya kepada kami tidak salah sasaran karena di kami memiliki jemaah yang sangat banyak sehingga memungkinkan pemanfaatannya bisa dimanfaatkan secara lebih jauh. Dan kalau misalnya ini bisa dapat masuk di titik tengah kota masjid ini gitu, jadi yang bawa tumbler bisa langsung diisi, direfill dan secara gratis. Dan terus semoga dari acara ini kita terus berkolaborasi program-program berikutnya. Selain di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Masjid Filtrasi Air tersebut pun akan disalurkan ke masjid-masjid lain yang ada di wilayah Bandung Raya. Diharapkan adanya mesin air minum yang disalurkan Wakaf Salman tersebut dapat memberi manfaat bagi para jemaah masjid. Yona Kurniawan, Bandung TV.